Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hanako-san. Ada kepercayaan di masyarakat Jepang mengenai sesosok hantu bernama Hanako-san. Hanako-san berwujud anak perempuan berambut pendek, memakai rok merah dan berbaju putih yang penuh dengan noda darah. Hanako-san sangat ditakuti anak-anak sekolah di Jepang. Hanako-san menghuni di toilet sekolah, di lantai 3, dan di bilik nomor 3. Untuk memanggil Hanako, seseorang cukup mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali. Dan bertanya, "Hanako-san, apakah kamu ada di dalam?" Jika di dalam bilik itu ada Hanako, maka dia akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Cerita kemunculan Hanako berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa saat bilik toilet dibuka, Hanako hanya berdiri dengan tatapan kosong. Namun, ia akan menarik orang yang mengetuk pintunya ke dalam, serta mengunci pintunya. Hanako dulunya adalah seorang anak perempuan yang pendiam. Hanako mengakhiri hidupnya di bilik nomor 3 kamar mandi di sekolahnya. Belakangan diketahui bahwa alasan Hanako mengakhiri hidupnya adalah karena sering diganggu dan diejek oleh teman-temannya di sekolah. Gimana? Kamu mau nggak masuk geng kita? Mau aku. Ya kalau gitu, kamu harus dites dulu. Betul nggak Takeshi? Harus dong. Pengecut mana boleh bergabung dengan geng kita. Tes? Apa tesnya Nobi? Kamu pernah dengar nggak tentang Hanako-san? Pernah. Kalau gitu, aku nggak perlu capek menjelaskan. Ya sudah, kalau kamu mau bergabung dengan geng kita, kamu sekarang pergi ke kamar mandi lantai 3 dan ketuk pintunya. Hah? Nggak mau aku, takut. Alah, dasar pengecut, nggak mau nih masuk geng kita. Nah, gitu dong. Ya sudah, sana cepat pergi. Hei, gimana sih Daichi? Sudah siap dia untuk menakuti Masao? Sudah dong. Masao pasti terkencing-kencing di celana dia. Bagus. Nanti videonya kita sebar ke seluruh sekolah. Duh, gelap banget. Nah, itu Masao datang. Siap-siap aja. Dia pasti akan kencing di celana. Hanako-san, apakah kamu ada di dalam? Ya, aku ada di dalam. Hanako-san? Ha ha ha!
クして。花子さんいますか？Hanako. Hanako digambarkan sebagai hantu gadis kecil yang mengenakan rok merah yang menghantui di toilet-toilet sekolah Jepang di lantai 3. Pada masanya dulu, hantu ini sangat terkenal dan membuat heboh banyak sekolahan di Jepang. Rumornya, Hanako bisa dipanggil dengan cara mengetuk pintu toilet dan kita berkata, "Apakah kamu di sana, Hanako?" Jika ada suara gadis menjawab, "Iya," berarti dia ada di sana. Toilet no Hanako-san. Sore wa kakuchi no. Dan kalau kamu penasaran, kamu bisa membuka pintu toilet itu untuk mengetahui wujudnya. Tapi dengan resiko diseret masuk ke dalam toilet dan menghilang.